Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Ultraman jahat buang hajat di telaga biru. Upin Ipin marah nih guys. Wala-wala, apakah yang terjadi? Sepertinya Putri Duyung kaget ini, rombongan Putri Duyung ini teman-teman. Bagaimana ya? Sebelum kalian menonton video ini, nontonnya sampai dengan selesai ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ayo kita bersepeda. Ultraman jahat naik sepeda ini guys. Hahaha. Waduh, ada apa ini? Kok macet banget dah? Wala-wala, ternyata ada mobil teman-teman. Ya udah deh kalau begitu, Ultraman jahat naik sepeda lagi ya teman-teman, supaya sehat berolahraga. Waduh, ada siapa itu teman-teman? Wala-wala, ada Opa. Opa, apa kabar nih? Wah, ngapain kamu di sini dah? Waduh, Ultraman jahat ini, gue mau ke pasar. Wala, ngapain ke pasar Opa? Mengantarkan Opa, malah kamu ini malah mengejek Opa. Ampunlah, ampun Opa. Waduh, bagaimana ini ya teman-teman? Wala, Opa marah nih teman-teman. Waduh, kabur aja deh kalau begitu Ultraman jahat teman-teman. Aduh, bagaimana ya? Untung nggak dikejar Opa deh teman-teman. Bagaimana ini teman-teman kalau dikejar sampai dikejar Opa ya teman-teman? Bahaya sekali deh Ultraman jahat. Waduh, kita kembali lanjut ya teman-teman, bersepeda olahraga. Wala, bagaimana ya guys? Apakah kalian sudah memiliki sebuah sepeda ini teman-teman? Kalau belum, beli dulu lah. Masa kalah sama Ultraman jahat sih? Wala. Waduh, kenapa ini ya teman-teman? Perut Ultraman jahat sakit sekali deh guys. Wala. Abis itu bagaimana dah? Wala. Bagaimana ini ya guys? Waduh. Kalau begitu Ultraman jahat nyari tempat buang hajat dulu nih teman-teman. Wala. Bagaimana ya? Wow. Wala. Di mana tempatnya ini ya teman-teman? Bingung juga dah. Wah, ternyata ini ada telaga ini teman-teman. Ya udah deh kalau begitu. Persiapan buang hajat aja deh kalau begitu. Daripada sakit perut ya, Ultraman jahat buang hajat dulu deh teman-teman. Bagaimana ya guys? Wala. Ntar dulu dah, persiapan ada orang apa enggak nih? Ya malu juga deh kalau begitu Ultraman jahat. Kalau ada orang ya malu lah. Wala. Ntar dulu. Sudah persiapan ini guys. Wah, kayaknya lega sekali nih Ultraman jahat ini guys. Waduh, jatuh guys. Wala, bagaimana ini ya? Ulang lagi deh kalau begitu. Wah, gak enak sekali dah kalau begitu. Waduh, bagaimana ini ya guys? Wah, nyebur aja dah di telaga inilah. Malu nanti dilihat orang di sini, di atas inilah. Wala, ntar dulu dah. Bagaimana ya? Tapi bagaimana caranya ya? Wah, nyebur aja dah di telaga ini dah teman-teman. Oke deh guys. Wala. Mantul dah. Wah, hei, ngapain ini? Waduh, penjahat. Waduh, di telaga biru punya Putri Duyung ini. Wah, waduh, nggak jadi buang hajat ini teman-teman. Wala, ternyata di telaga biru punya Putri Duyung. Waduh, maaf deh kalau begitu Duyung. Aduh, gue nggak sengaja nih. Wala, bagaimana ini? Wah, iya dong, waduh, busuk sekali tuh bau ini. Ternyata ini Ultraman jahat. Waduh, bagaimana ini? Waduh, maaf deh kalau begitu. Bukannya maksud begitulah, tapi Ultraman jahat tidak sengaja ini rombongan Putri Duyung. Waduh, jangan diulangi lagi ya. Wala, ya iyalah,
cukup 3 kali aja. Ini kan baru 1 kali aja kan. Walah, bagaimana sih ini sekali? Ini sekali dulu udah menjahat ini, walah. Ntar dulu dah, gue mau ngeliat sepeda gue. Waduh, jangan-jangan digondol maling lagi dah. Wah, siapa yang maling sepeda kamu, teman jahat? Orang sepedanya itu kan murahan aja. Ya bukan begitu, walaupun murahan, tapi kan yang penting ular penjahat berolahraga, bisa berolahraga lah. Wah, lo kemana ngebul, teman jahat? Waduh, bagaimana ini? Bersihkan dulu dah ini, tenaga birunya ini. Waduh, gue mau nyari sepeda gue, nanti di gondol maling. Waduh, jangan kabur, teman jahat. Waduh, bagaimana itu, ular penjahat? Waduh, jangan. Kita kemana ya, Ipin? Wah, kemana apanya, Upin? Wala, mending kita jalan-jalan aja. Mending kita ke Telaga Biru aja yuk. Ya udah deh kalau begitu. Oke deh kalau begitu, teman-teman. Upin Ipin pergi ke Telaga Biru. Siapa tahu ada pelangi dan otak. Wah, kemana kamu, Upin? Nanti dulu dah, gue lagi ada yang dicari. Yaudah kalau begitu, gue duluan aja ya. Ya. Walah, Upin ada-ada aja itu. Oke deh, teman-teman, kita akan menuju ke Telaga Biru. Siapa tahu ada pelangi nanti. Jadi kalau ada pelangi itu biasanya beriringan sama turunnya bidadari dan putri duyung muncul, teman-teman. Wah, keren sekali deh kalau begitu, teman-teman. Makanya nungguin pelangi muncul aja deh, Ipin. Wah, ya udah deh kalau begitu, teman-teman. Kita ke Telaga Biru ya, teman-teman. Yeay. Waduh, nyangkut dah kalau begitu. Wah, Ipin, jangan pergi, jangan pergi. Wah, ada apa ini, duyung? Wah, begini, bantuin kami dong. Ya iyalah, walau bagaimana ini udah menjahat buang hajat di sini di Telaga Biru ini. Oh no. Wah, apa kamu ini, apa-apaan si udah menjahat? Waduh, wah bukan seperti itulah, Ipin, tapi kan gue nggak sengaja kebelet banget dah. Waduh, gue kan waktu itu berolahraga. Kalau begitu kabur aja deh, Ultraman jahat. Walah, kabur lagi dah, Ultraman jahat. Ultraman jahat. Walah, bukannya dia nggak mau, bukannya dia membersihkan, malah kabur deh. Walah. Ya udah deh kalau begitu, nanti Ipin cari ya. Iya, Ipin, Upin datang akan membantu Putri Duyung menenangkan suasana di Telaga Biru. Oke deh, Upin. Mana nih ular menjahatnya, dasar tuh bocah bagaimana sih ini, guys? Walah, bikin perkara mulu dah jadinya itu ular menjahat. Iya, sabar ya Putri Duyung, Upin Ipin akan mencari Ultraman jahatnya. Iya deh kalau begitu. Waduh, tolong ya, tolong dibantu supaya membersihkan Telaga Biru ini jadi bersih sekali, jadi ramah lingkungan. Bukannya ada ee-nya Ultraman jahat. Waduh. Iyalah Putri Duyung, sabar aja lah Putri Duyung. Aduh, Ultraman jahat cepat sekali larinya ini, guys. Walah. Wah, ada apa? Tadi gue sudah ini, gue sudah siap, sudah bersih semua ini Telaga Birunya. Gue tadi kan barusan membersihkan. Wah, iya deh kalau begitu, Ultraman jahat. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Iyalah, cukup 3 kali aja ya, Putri Duyung. Kan baru 1 kali aja kan. Wah, janganlah. Waduh, bagaimana sih? Walah. Iya, Ultraman jahat, jangan mengulangi lagi. Kalau kamu buang hajat itu yang benar aja. Nanti pergi ke toilet lah. Iya deh kalau begitu, Upin Ipin. Ya udah, kalau begitu kita bermain bersama ya di Telaga Biru ini. Oke deh. Ayayayaya. Wow. Mantul dah kalau begitu. Waduh, kita bersenang-senang bersama ya. Wah, iya nih Ultraman jahat. Wah, seru sekali deh kalau begitu, teman-teman. Akhirnya Ultraman jahat sadar dan dia akan membersihkan lingkungan sekitarnya ini, teman-teman. Ultraman jahat pembela kebenaran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia tercinta.